Tuh. Wow. Wow. Lihat guys, sumpah itu keren banget sih. Oke, so yo hoi nun, balik lagi bareng gua di channel Ahoy. Dan niat nun, hari ini kita bakalan nge-showcase add-on lagi nun ya. Dan ya, Eden hari ini adalah Eden Actual Guns 3D coy. Ini versi pertama guys ya. Nah, jadi di Eden Actual Guns 3D ini kita bakalan dapetin senjata 3 dimensi coy. Waduh, ini sumpah aku super excited banget karena ya aku dapat kabar dari subscriber bang, katanya Actual Guns bakalan ada yang ngebuat versi 3D-nya dan itu bakalan dirilis tanggal 30 ya. Jadi setelah aku tunggu tanggal 30 dari pagi itu udah rilis coy dan langsung aja lah aku review sekarang ya. Nih Actual Guns 3D coy. Kalau kalian pengen download, cek aja di deskripsi ya. Ya, di sini untuk versi pertama ini kita cuman baru dapetin ada 5 item ya. Jadi item-itemnya ini cuman ada 5 doang baru. Beda sama Actual Guns yang biasa kita review yang update-update kemarin itu ada banyak banget, bahkan ada skin juga ya. Jadi ini versi 3D-nya coy. Maybe di next update bakalan ada lagi item-item baru coy. Jadi tungguin aja lah ya. Kalau kalian setuju coy, aku bakalan update-update terus, kalian tungguin gitu, kalian bisa langsung aja like video ini. Kita tembusin 5000 like dan buat kalian belum subscribe langsung di-subscribe biar gak ketinggalan updatean videonya gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai di sini nun ya. Di bagian yang pertama. Nah, di sini ada chain grenade, guys ya. Ya, di Actual Guns itu ada chain grenade dan ini gila, sumpah ini 3D banget, coy. Sumpah ini 3D banget, coy. Lihat. Tuh, gila, cuy. 3D parah, guys. Dan chain grenade ini itu kalau kalian pengen dapetinnya kalian nggak pakai function ya, tapi pakai gift, guys ya. Gift at P. Habis itu karena dia ini throwable berarti throw. Nah, nih throwable .2 chain grenade ya gitu ya. Nah karena aku udah ngambil ya, aku langsung aja coba gitu cuy ya. Kalau kalian pengen lebih nih chain grenade, abis itu tambahin 5 gitu atau 64 gitu kalau pengen satu stack ya. Langsung aja kita mulai di sini guys. Tapi kalau di kreatif dia nggak habis-habis guys ya. Kita cobain cuy chain grenade-nya ya. Animasinya juga ada nih guys. Sumpah ini keren banget cuy. Tuh lihat noh. Wow. Lihat guys. Dia ada animasinya cuy. Dan ini sumpah bagus banget cuy, sumpah nih ya. Tuh. Tuh. Tuh, 2, 3 kali meledak cuy kalau chain grenade ya. Ini keren banget cuy. Tuh, dia nih ada animasinya gitu loh guys. Sumpah, itu loh yang bikin makin keren guys. Supum, tuh. Tuh, 2, 3. Oke, nah kayak gitu ya untuk chain grenade. Kalau pengen dapetin harus pakai komen ya barang-barangnya ini cuy. Oke, langsung aja kita lanjut lagi di barang yang kedua guys. Di sini ada sniper ya. Nah, ini ada baret guys. Habis itu ada AWP juga ya. Wow, ini satu lagi nih magazine nih. Nah, jadi di sini kalau kalian pengen dapetin baret, itu kalian harus pakai function ya. Nah, lihat guys, animasi depannya coy. Wow, jadi kalau dari depan gitu coy. Oh iya, dia juga kalau di drop gitu guys, dia bakalan keren banget coy. Sumpah, 3D banget coy ini ya. Kita coba drop nih. Tuh, lihat tuh. Wow, 3D items banget coy. Sumpah dah, keren banget guys. Oke nih, kalau untuk si baret itu dia kayak gini. Tuh guys, lihat guys. 3D banget coy. Dan kalau dipegang dia bakalan kayak gini nih. Noh, ada animasinya guys, beda-beda ya. Wow, itu tangan kita kayak rada-rada mau bounce gitu guys. Wah, sumpah ini keren banget sih. Noh, oh iya. Kalau kita nge-scope gini tuh. Tuh lihat matanya guys. Kepalanya mereng ya. Tuh mereng tuh, tapi kalau di first person dia bakalan gini coy. Noh, tuh. Cara nge-scope gini kalian harus jongkok ya. Oh, kalau nge-scope pakai baret harus diem guys, nggak bisa gerak ya. Lihat noh. Boom. Lagi boy. Boom. Wow. Ini juga ada titiknya sih. Jadi kita kayak nggak nge-scope juga nggak apa-apa guys nih ya. Tuh. Gila. Teringat-ingat PB ya jadinya ya. Tuh. Gila. Kalau bisa sambil loncat nge-scope bentar gitu guys. Jadi kayak tepat gitu guys. Noh kan. Kayak tepat jadinya cuy. Tuh. Wadaw. Satu hit ya. Kalau baret ini emang sakit banget coy. Sakit banget parah. Terus di sini untuk animasinya dia ada animasi kayak ngereloadnya gitu guys ya. Nih, ini aku ada baret yang kosong nih, baret empty. Ini bisa kita gunain guys, pakai yang magazine-nya ya. Nih, baret magazine kita gunain gini coy. Tuh. Wow. Oh. Wow. Lihat guys. Sumpah itu keren banget sih. Ada animasi pas dia ngereload ya. Ini kalau di survival kalau nggak salah bisa habis sih pelurunya coy. Nah, kita coba ya. Tuh kan kurang kan pelurunya kan. Dia kalau sampai itu cuy, sampai habis pelurunya harus kita reload ya. Oh iya, kalau untuk dapetin sniper kalian harus give at P.
Abis itu sniper. Nah ini ada AWP terus ada baret guys ya. Baru dua doang nih kalau untuk sniper. Maybe di next update bakalan ditambahin. Mungkin bakalan ditambahin car kali ya. Kita gak tahu juga cuy. Tungguin aja di next update. Soalnya kata kreatornya bakalan di update kok. Santuy. Oke sudah ini. Keren banget sih cuy. Nah di sini juga ada AWP guys. Jadi AWP ini itu dia bisa di reload juga cuy. Nah ini dia kurang lebih sih cuy. Kalau dari depan gini guys lihat. Wow gini nih. Tuh kalau dari depan tuh cuy. Wow. Keren. Kalau dari belakang, wadaw. Sumpah sih. Ditambahin mau benchnya juga gitu loh cuy. Ini kita reload aja lah ya. Oh iya kalau animasi lari juga gitu tuh. Wah sumpah sih. Noh lihat guys. Sumpah ini keren banget cuy. Ini ya AWP magazine. Boom. Noh tuh reload. Wow. Wanjay. Parah cuy. Keren banget sumpah. Lihat guys. Kita bakalan coba ngebidik siapa ya. Tuh ada apa nih. Gak ada sesuatu lagi nih. Udah ku pakai buat uji coba ya. Oh tuh ada babi tuh. Pantatnya cuy. Meninggoy. Lagi woy. Meninggoy. Sumpah enak banget cuy. Ini sumpah kayak add-on tapi rasa kayak mod dari MCPC gitu loh guys. Ini the best add-on yang pernah aku showcase sih guys sejauh ini ya. Kita lanjut lagi di sini guys. Di chest yang ketiga ada shotgun ya. Nah shotgunnya baru satu doang nih. Ada Banelli guys ya. Nah kita tungguin aja. Maybe di next update bakalan ditambahin. Mungkin SG putar kali ya. Gak tau juga coy. Kita tungguin aja guys ya. Apa aja update-annya nanti coy. Nah di sini kalau kalian pengen dapetin shotgun, kalian slash give at P atau at S ya. Di sini kita pakai at S aja nih. At S. Abis itu shotgun ya. Shotgun. Nah di sini ada ini M3, M3 ammo, M3 yang empty guys ya. Di sini kita bakalan cobain yang M3 yang udah penuh nih pelurunya ya. Kita coba. Boom. Wow tuh kayak gitu guys. Dipompa gitu ya. Anjay suaranya gak tuh. Guys. Wadaw. Jump shoot. Jump shoot. Wadaw. Ini harus dari deket sih. Soalnya shotgun ya. Kalau dari jauh dia kayak sampai cuy. Kayak agak susah gitu loh guys. Tapi kalau dari deket gila sakit bet boy. Ini ada wolves nih. Langsung ninggoy. Ini kalau shotgun ini revenger sekalipun kalau nggak salah juga meninggoy ya. Ini yang empty cuy. Kalau empty ini nggak bisa ditembakin ya. Jadi harus pakai yang ini guys nih. Ammo. Tuh dia bakal ngereload cuy. Langsung reload penuh ya. Nggak satu-satu guys. Anjay. Belum sih. Kuat juga ya Revenger ini ya. Oke. Berapa kali tuh? Kayaknya ada 5 kali ya. Nah kayak gitu guys. Untuk si shotgun ya. Shotgunnya baru ada Vanilla M3 nih guys. Mungkin di next update bakalan ditambahin shotgun-shotgun yang lain. Kita harap aja bakalan ada itu ya. Spas coy. Oke kita lanjut aja lagi nih. Untuk shotgun di sini guys ada lagi untuk yang lain. Ini baru 3 doang ya. Yang keempat nih. Yang keempat di sini ada P90 ya. Kalau untuk submachine gun baru P90 coy. Nah, ini ya P90-nya gila ini 3D banget coy. Sama kayak dari add-on SCP itu juga 3D coy. Nih, kita harap aja SMG kedepannya bakalan ada Chris, bakalan ada banyak-banyak lah ya MP7 mungkin coy. Kita tungguin aja. Ya, nih coy, kita langsung aja cobain ya. Oh ya kalau kita jongkok bisa kah di shotgun ya? Penasaran coy. Kalau nggak salah bisa sih. Bisa. Boom. Dia kalau nge-scope gitu cuy, mau bench-nya ya. Wow, keren sih. Keren parah, cok. Sumpah dah. Sumpah ini the best add-on yang pernah aku showcase, guys. Nah, di sini ada P90, kita cobain aja ya, P90 boy. Gila. Gila enggak gerak dong. Lihat dong. Tapi pelurunya nyebar-nyebar ya. Soalnya dia kayak submachine gun, guys. Tapi speed-nya itu loh. Pertama, cuy. Sambil melayang guys. Wadaw. Lihat tuh. Sambil melayang coy. Lihat guys. Sambil melayang. 3D boy. Ini kita coba reloadnya ya. Kalau di reload gini guys nih. Tuh. Anjay. Mirip banget sama kayak di CS ya. Wow. Udah kereload coy. Langsung aja kita cobain tuh. Ada banyak banget babi. Kita bisa scope juga sih. Kalau di scope lebih pas ya. Gitu coy. Wadaw banget. Wadaw parah nih ayam nih ayam. Udah jadi daging ya di sana ya. Guys, untuk P90 seperti itu. Sekarang kita bakalan cobain yang terakhir ya. Di sini yang terakhir itu ada pistol setahuku nih. Ada pistol Taurus. Untuk dapetin P90 belum kasih tahu ya. Nih cara dapetin P90 give at S SMG ya.
Nah nih baru ada SMG-nya P90. Untuk AR belum ada guys ya. Maybe di next update cuy, kita tungguin aja. Di sini juga ada kalau pengen dapetin pistol ya, pistol cuy, pistol. Nah di sini pistolnya baru satu, ada Taurus ya. Ini udah aku siapin cuy. Ini Taurus PT92 cuy. Mungkin di next update itu bakalan ditambahin di Desert Eagle ya. Kalau untuk pistol dia animasinya gini cuy. Wow, one hand gitu ya, single hand guys. Wow, sumpah keren. Wuts, bisa nge-scope juga dong. Sorry lah ya, bisa nge-scope juga guys. Oh ini senjata kecil nih. Wow, sumpah itu animasinya parah sih. Keren parah cuy. Ninggoy. Sumpah ini keren parah cuy. Gak ada celah loh, etonnya gak ada celah cuy. Gila. Mana lagi? Ayam. Luar. Kalau untuk animasi reloadnya gini guys. Which, iya, wadaw. Sumpah ini add-on rasa mod gitu loh cuy. Gila. Tuh, domba. Langsung ninggoy cuy, satu hit. Sakit ya. Mungkin di next update bakalan ditambahin di Desert Eagle nih guys. Biasanya sih kayak gitu cuy. Saya kalau untuk actual guns yang 2D itu, yang udah sampai versi 2.8 itu guys, itu pertama-tama Eagle ya, Desert Eagle cuy. Kita tungguin aja cuy di next update-nya. Best parah sih add-onnya guys, the best add-on ya. Setelah nomor 1 itu sebelumnya aku Benten itu nomor 1 tuh cuy. Cuman sekarang udah tergeser dengan add-on ini ya. Nah guys, jadi ya mungkin kayak gitu doang untuk add-on ini yang actual guns 3D ini. Dan ya, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah cuy. Okay, so guys mungkin sekian dulu untuk hasil reviewku di add-on ini cuy. Dan ya, kalau kalian suka video ini jangan lupa buat di like, no like sebaik-baiknya. Kita tembus 5000 like. Dan buat kalian yang subscribe, langsung aja di subscribe cuy. Dan ya, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. See you next video and bye-bye. Stay peace bro. Dadah. Gila, the best ever sih. Ini add-on parah banget cuy, keren ya. Bye.